Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official, channel akal sehat, channel anti hoax, dan pokoknya channel yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini ada seorang negarawan yang banyak sekali dicintai oleh masyarakat Indonesia, tapi ada juga segelintir secuil yang sangat membencinya sampai mendarah daging. Oke, kalian pasti tahu, langsung kita melihat videonya. Ini Masya Allah. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Menteri ATR BPN, Pak Menteri Menpan RB, Pak Menteri PU, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bupati Kabupaten Banyuwangi, Bapak Ibu sekalian, seluruh penerima sertifikat yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya sayangi. I love you too. Ngopi. Sudah terima ini semuanya? Diangkat, diangkat, diangkat. Ini tadi Pak Menteri ATR BPN menyampaikan yang menerima di Banyuwangi adalah 10.300 bidang tanah yang sudah diberikan sertifikat. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini belum saya hitung, lagi dihitung. Saya hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.300, betul? Masya Allah, oke. Kalau nggak dihitung itu nanti ini pada ngumpul, tapi jangan-jangan sertifikatnya belum diterima. Dan supaya tahu Bapak-Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya, sertifikatnya sekarang seperti ini. Ini yang sertifikat paling baru, namanya sertifikat elektronik. Kalau yang tadi digambar waktu di layar tadi, yang agak tebal itu sertifikat lama. Sertifikat baru seperti ini. Oke. Di sini ditulis bidang tanah, pemegang hak siapa, alamatnya di mana, ada semuanya di sini. Ini sertifikat hak milik yang paling baru sekarang seperti ini. Jangan gokil, nanti dibanding-bandingkan dengan tetangganya. Loh, tetangganya kok, tetangga saya kok sertifikatnya tebel, saya kok hanya satu lembar. Ya memang ini yang terbaru. Namanya sertifikat elektronik. Dan sesuai janji yang saya sampaikan yang lalu, benar. Sekarang sudah terima semuanya, betul. Ini adalah redistribusi tanah yang paling besar di seluruh Indonesia, di Banyuwangi ini. Gokil, gokil. Ada yang bekas lahan hutan, ada juga yang bekas lahan HGU. Semuanya sudah diserahkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Nah, senang buatan? Senang buatan? Terbaik. Senang buatan? Sing buatan seneng acung. Saya beri sepeda. Sing buatan seneng dapat sertifikat ngacung. Tunjuk jari. Saya beri sepeda. Orang enek lah. Seneng gak? Seneng gak? Wong nggak pegang sertifikat sudah sejak tahun 1938 penjenengan niku, nggih mboten? Berarti 85 tahun nggak pegang sertifikat. Kalau seseorang punya lahan tapi nggak punya sertifikat, kalau terjadi sengketa kalah. Ya betul. Penjenengan pasti kalah. Betul. Mboten pegang nopo-nopo niki nggen kula mboten. Nggak pegang ini mau apa? Susah nafas. Tapi kalau sudah pegang yang namanya sertifikat ini, ada orang ngaku-ngaku ini punya saya. Mboten Pak, niku gadahan kula niki sertifikat enten. Ini sertifikatnya ada.
luasnya ada, gambarnya di sini ada, udah pasti pergi. Nggih mboten? Ini penting, karena yang terjadi 10 tahun saya menjadi presiden itu kalau ke daerah, masuk ke desa, masuk ke kampung, isinya hanya sengketa tanah. Urusan sengketa tanah, urusan konflik tanah. Karena apa? Panjenengan mboten pegang yang namanya sertifikat. Setelah saya cek di BPN benar, dari 126 juta yang harusnya lahan-lahan itu pegang sertifikat, yang megang baru 46 juta. Berarti teseh pinten, masih 80 juta yang belum pegang. 80 juta seluruh Indonesia belum pegang sertifikat. Saya cek lagi ke BPN, setahun bisa membuat sertifikat berapa? 500 ribu. Masya Allah. Berarti panjenengan nunggu kalau 80 juta, ya, ya, setahun mau 500 ribu, berarti panjenengan nunggu 160 tahun. Gelem boten? Purun boten? Siapa yang mau nunggu 160 tahun maju saya beri sepeda? Keburu modern. 160 tahun saya kaget juga. Wah, ini enggak bisa ini. Sehingga saya perintah saat itu kepada Menteri BPN, dengan segala cara apapun saya minta setahun lebih dari 10 juta. Akhirnya bisa. Presiden hebat. Apalagi sekarang sertifikat elektronik seperti ini, oh, cepat banget nih. Ya. Dengan digitalisasi semakin cepat lagi. Tadi Pak Menteri BPN menyampaikan, sana ngurusi mafia tanah, di sana ngurusi mafia masih, tapi sudah sangat berkurang sekali. Karena semuanya sudah pegang sertifikat. Dan beliau tadi menyampaikan tahun ini mungkin sudah selesai 120 juta, 126 juta itu. Kalau nggak meleset-meleset ya tahun depan lah. Iya, ya, presiden baru nanti biar ngurus sisa sedikit. Presiden ganteng. Oh, paling-paling tinggal sisanya mungkin 3 juta atau 6 juta paling. Rampung tahun depan. Amin, syukur amin. Bisa tahun ini rampung semuanya. Amin, amin. Karena menterinya masih muda. Yang benci Pak Jokowi, monggo okay. Di skip. Kalau sudah pegang sertifikat, saya tahu. Senenge mesti harus di sekolah ke. Iya. Nggih mboten? Nggih. Ngaku saja, siapa yang mau nyekolahkan ini? Ini dipakai agunan gitu loh. Dibawa ke bank untuk agunan. Kan sekolahkan ke CD. Untuk kolateral, untuk jaminan, mboten apa-apa. Enggak saya ngelarang kok, mboten apa-apa, enggak apa-apa. Tanahnya gede, pergi ke bank, mau pinjem bank, dapat 30 juta. Jangan itu pinjeman, alhamdulillah pinjaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pegang uang, ya. Lirik tonggone kok, sepeda motornya baru. Nah ini mulai 15 juta untuk beli sepeda motor, tinggal 15 juta untuk kerja. Itu pun mboten mungkin saged nyaur panjenengan, mboten mungkin saged nyicil, enggak mungkin bisa nyicil, enggak mungkin bisa mengangsur, enggak mungkin. Kalau Bapak Ibu pinjam dapatnya 30 juta, gunakan seluruhnya untuk modal kerja, untuk modal usaha. Jangan sekali-sekali dipakai untuk beli barang-barang konsumsi, entah sepeda motor, entah TV, entah kulkas. Ampun riyin. Kalau sudah dapat, jangan dulu dibelikan barang-barang seperti itu. Kalau sudah kita berusaha, dapat untung, ditabung, silahkan
mau beli kulkas baru silahkan, mau beli TV gede silahkan, mau beli sepeda motor silahkan, mau beli mobil juga silahkan, tapi dari keuntungan, bukan dari uang pokok pinjaman langsung dibelikan. Mboten saged nyaur panjenengan. Pek ini presiden yang memang peduli dengan wong cilik. Ganteng. Setuju mboten? Saya titip itu. Jadi ini disekolahkan enggak apa-apa. Untuk jaminan enggak apa-apa. Untuk agunan ke bank mboten nopo-nopo. Tapi kalau sudah dapat uang pinjaman itu sekali lagi 100% gunakan untuk modal usaha. Udah, titip saya itu aja. Yeah. Yang ada di sini ada yang apa Pancasila? Mas saya enggak apa. Ada yang apa Pancasila? Nanti yang apa Pancasila yang saya suruh maju saya beri sepeda. Angkat tangan kita, guys. Wah, tunjuk jari semuanya. Tunjuk jari yang apa Pancasila? Tadi saya kira ibu tadi cepat banget tadi. Ini ibu, maju. Bapak-bapak, silakan. Ini saya nggak bisa pikir, guys. Masa ya ada orang ya, yang benci dengan pojok. Padahal, aduh, arah gue, guys. Presiden terbaik, presiden paling ramah. Itu bisa turun enggak ya? Perfect lah, bro. Bisa. Oke, silakan. Bapak-bapak turun. Maju. Jangan meloncat. Jangan meloncat. Silakan, Bu. Mari sini sini agak dekat-dekat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, belum disuruh sudah. Nggih, dikenakan nama. Nama. Nama saya Bu Supami, berasal dari Desa Temurjo, Dusun Sumberjambe, Kecamatan Bangurejo. Sinten Bu sinten? Bu Supami, nggih, Bu Supami, sertifikat sudah dipegang ya? Sudah. Pun. Mau disekolahkan? Enggak, Pak, insyaallah. Mboten, disimpen mawon. Nggih. Terus mau dipakai apa? Ya disimpen. Enggak, maksudnya apakah ya, kalau lahannya lahan pertanian ya ditanduri pemukiman, Pak? Oh, untuk pemukiman ini ya. Pemukiman ya, ya mungkin enten anu nih sisanya enggak ada. Enggak ada, Pak. Enggak ada, nggih, pun. Langsung Bu Supami. Pancasila satu. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, pon, diam dulu. Ya. Sekarang, dah dikenalkan nama. Pun. Ini kalau enggak hafal malu. Ini masa kalah dengan ibu-ibu. Perkenalkan nama saya Agus Kurniawan. Agus Kurniawan. Ye. Yeah. Mas Agus langsung Pancasila satu. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan keadilan. Ini faktor grogi. Diulang. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau pas duduk itu gampang. Iya. Pas duduk. Tapi kalau sudah naik panggung dekat saya itu hilang semuanya di sini. Enggak niku, enggak sekali dua kali. Ye, terima kasih Bu. Pak, saya ada permintaan.
permintaan, Pak. Ada permintaan apa? Di lahan saya itu kan masih ada yang belum diproses, Pak. Semuanya luasnya 128. Yang sudah mendapat sertifikat masih 60 hektar, yang 68 hektar masih belum. Dari Desa Temurejo, Kecamatan Bangurejo, Pak. Yang masih belum dapat sertifikat 68 hektar, Pak. Yeah. Saya mohon kepada Bapak segera diselesaikan sebelum Bapak turun dari jabatan. Oke, Pak, merintah. Oke. Terima kasih, Pak. Coba Bu Pami ini nyuruh-nyuruh presiden ini coba. Iya, dia kaget, oke. Coba. Ibu, nanti saya sampaikan ke Pak Menteri BPN. Okay. Pak Menteri BPN pasti juga nyatet sekretarisnya, nanti biar dicek di lapangan, nggih. Nggih, nggih. Pun. Matur nuwun, matur nuwun. Bagus. Nggih, makasih. Bapak. Bentar tuh ada sepeda, hadiahnya sepeda tadi. Dapat sepeda, oke. Alhamdulillah. Oke, yang masih terus dipakai, oke. Yeah, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, agar semuanya disimpan baik-baik, gunakan untuk hal yang produktif. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini pick presiden paling sederhana, presiden paling pokoknya apa itu ramah. Dan satu lagi, Bang, kali ini kalau buat menurut saya nih, presiden paling humoris. Beliau walaupun diperintahkan sama ibu-ibu, tapi beliau balas dengan senyum. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya nggak bisa pikir. Ini sekali lagi, saya nggak bisa pikir dengan orang-orang yang benci sekali dengan Pak Jokowi. Aduh. Kami bangga di barisan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dah, saya akhiri. Tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah belah. Jangan mau termakan isu hoax. Apalagi sampai mau diadu domba. NKRI harga mati. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.